ternyata yang ini benar tanda lahirnya. Persis sama mimpi gue. Woi. Lu siapa? Woi. Garong kan, lo ngapain masuk rumah gue? Mau nyuri lo, hah? Gue nggak mau nyuri atau apa? Gue cuma mau jadi lebih dekat sama lo aja, cogal. Alas cogal lo, cuma mau nembak cewek aja, maju mundur. Gimana kalau lo mau jadi murid gue? Gue ini bukan cuma master pencurian, tapi master dalam mencuri hati wanita. Kalau lo training oleh Digarongs, jamin besok pagi udah jadian sama cewek lo. Oke, gue bakal jadi murid lo. Buka topengnya. Bisa gak sih kalau misalnya lagi tidur jangan diganggu? Coba cek barang-barang lu deh. Kenapa sih, Syak? Nah, soalnya tadi ada orang Degarongs masuk ke kamar kita, takutnya ada barang-barang hilang. Coba lu cek. Hah? Degarongs yang topeng itu. Alat-alat gua. Ya Allah. Ya gua ada. Saya bilang. Bentar, kok aneh ya? Dia masuk kamar kita, tapi gak ada yang hilang. Dia ngambil apaan ya? Aduh, kok bisa sih? Gue harus cari tahu soal tanda lahirnya dia. Kenapa bisa ada di mimpi gue? Apa hubungannya? Apa ada hubungannya sama gue? Tapi apa? Dia adalah kamu. Kamu adalah dia. Dialah penggabung kekuatanmu. Hah? Buku ini tuh dari kemarin ngasih gue kata-kata ini mulu. Dia adalah kamu. Tapi sampai sekarang gue masih gak tahu artinya apaan ya. Dia adalah kamu, kamu adalah dia. Siapa? Maksudnya apa sih? Gue gak ngerti. Oh, gue tahu. Mungkin
buku itu tuh masih tahu kan kalau kamu tuh adalah dia, berarti satu orang yang sama kan. Jangan-jangan kekuatannya Gibran. Kok gua? Lu kan sekarang bisa bikin bayang-bayangnya tuh. Otomatis itu adalah tanda kalau kekuatan lu bakal menuju kesempurnaan. Bener gak? Oh iya, bener juga ya?